we fighting for? Seems like we do it just for fun. In this stupid war, we play hard with our plastic guns. Breathe deep, bottle it up. So deep until it's all we got. Don't speak. Wow, such a nice and warm welcoming ya, moms. Tariannya, kudapan khas Bali. Aduh, pokoknya treatment spesial ala tamu kerajaan. Kalau ambil satu, mami ambil satu dia kerja. Makasih. Yuk, sayang. Tempat ini namanya Puri Langon, moms. Bagian dari kerajaan utama Puri Ubud. Kemegahan khas kerajaan Bali kuno terasa banget ya di sini. Mulai dari struktur bangunannya, ukirannya, dan seluruh ornamennya. Yang juga menarik, moms, ada beberapa sudut yang diberi sentuhan modern. Seperti kolam renang dan kamar khusus tamu kerajaan ini nih. Yaitu patung. Oh iya, tahu gak sih, Mom Jo? Semua yang warnanya kuning keemasan itu beneran emas, 22 karat. Iya. Wah. Oh, beda ya kalau di kerajaan ya. Semua yang kuning-kuning emas itu beneran emas. Seluruh ornamen berlapis emas ini, moms, dikerjakan secara manual alias handmade. Gak heran deh, pengerjaannya makan waktu sampai 10 tahun. Wow, moms. Lihat deh, kita sekarang sudah masuk ke dalam kamar khusus untuk tamu-tamu kerajaan. Wow, benar-benar pengalaman berharga deh, moms. Karena biasanya Puri Langon nggak dibuka untuk umum, jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke sini. Beruntung banget ya, moms, kita bisa ajak kiddos. Mereka bisa mengenal kekayaan budaya Indonesia, sehingga nantinya lebih menghargainya dan juga ikut melestarikannya. Puas keliling Puri Langon, kiddos diajak melukis. Peralatan yang disediakan lengkap loh, moms. Mulai dari kanvas, cat air, sampai kuasnya. Aktivitas menggambar dan mewarnai seperti ini bisa jadi sarana si kecil mengekspresikan diri loh. Bagus juga untuk meningkatkan daya imajinasi, konsentrasi, ketekunan, dan memperluas wawasan. Nah, moms, lihat deh, kiddos lagi seru banget bermain sama cat air. Ini bagus banget untuk anak-anak, soalnya melatih kreativitas dan juga imajinasi mereka. Nah, setelah mereka gambar, kita moms bisa mampir deh pelan-pelan. Ini melatih mereka supaya lebih berani dan hebatnya beda. Nah, selagi kiddos asik melukis, moms dan pups-nya juga ikutan sharing session. Nah, tapi seringkali kemampuan fisik dia kadang-kadang belum bagus untuk apanya, balance-nya misalnya. Yap, materi yang diberikan komprehensif, moms. Kita sebagai orang tua dapat bekal pengetahuan guna menyinergikan perkembangan akal, fisik, dan sosial si kecil. Sharing session-nya selesai. Tapi Carla dan teman-temannya masih asik melukis tuh, moms. Yay, moms. Look, sudah selesai karyanya Carla. Good job, baby girl. Yuk, kita keringin yuk dan kita pergi cuci tangan. Yay. Another cool activity, moms. Lewat beragam permainan, kita bisa mempererat bonding dengan si kecil. Sekaligus dapat tips parenting juga. Permainan Touch with Love alias sentuhan cinta ini misalnya. Tujuannya untuk membiasakan kita berlaku dan juga bertutur kata lembut serta lebih mengekspresikan kasih sayang. Wow, aduh, seru banget. Jadi ini kita lagi belajar bermain dengan anak kita supaya hubungan kita dengan si kecil jadi lebih dekat lagi. Caranya dengan menatap matanya lalu bermain dengan sentuhan-sentuhan yang halus. Lagi asik-asiknya main, ternyata ada yang bad mood tuh. Eits, tenang moms, justru di sini kita bisa sambil belajar cara menghadapi si kecil yang emosinya sedang meledak atau bahkan tantrum. Well, kuncinya tetap ada di orang tua. Saat si kecil menangis atau berteriak histeris, pelukan hangat bisa kok menenangkan mereka. Kalau nangisnya belum berhenti juga, jangan dimarahi, apalagi dibentak ya moms. Sebaiknya kita tetap tenang sambil pelan-pelan mengalihkan perhatiannya.
Gimana moms? Tips and triknya cukup simple kan? Bisa langsung diterapkan di rumah deh. Say you wanna spend some time with someone, do it right. Well baby I'm free tonight. Oke, silakan kita sama-sama berlakukan, mari kita nikmati bersama. Nah moms, lihat nih hidangan makan malamnya istimewa sekali. Dari caranya aja kelihatan ini khusus. Oke, nanti mami bukain ya. Dari cara hidangannya aja moms, kelihatan banget ini khusus untuk tamu-tamu undangan yang istimewa dan eksklusif. Nah, di sini ada makanan khas Bali, ada lilit, ayam betutu. Kita cobain yuk moms, pasti enak banget. Aktivitas sampai akhirnya hidangan makanan yang super duper istimewa ya, dan pastinya banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan kepada keluarga dan anak-anak kita nanti. Kira-kira kalau ada satu kata untuk deskripsiin hari ini apa ya? Hebatnya beda. Ayo, betul. One more thing moms, do not forget, be in the squad.